Okay, guys, ini ada fitur baru di Mobile Legend yang mau gua kasih tahu sama kalian ya. Jadi di sini Mobile Legend sekarang udah bisa kita mainkan secara offline, coy. Jadi kalau misalnya kita nggak ada jaringan, kuota kita habis, wifi kita hilang, itu kita bisa coba mainkan Mobile Legend ini secara offline ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian lihat ini sekarang. Ini bisa kalian lihat, ini sekarang gue lagi main secara online ya guys ya. Kalau kita main online, di sini nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda. Jadi sama seperti Mobile Legend ya guys ya, nggak ada yang berbeda. Nah sekarang gue mau tunjukin sama kalian gimana caranya kalau kita main secara offline. Tapi di sini kita coba lihat dulu ya untuk skin ya. Ini kan skin gue ada banyak nih ya. Nah ini skin gue ada banyak dan kita akan coba lihat apakah skin kita bisa kita bawa ke mode offline apa enggak guys. Ini kan kalau di online kan skin gue ada banyak nih. Kita akan coba main offline ya. Apakah skinnya bisa kita pakai apa enggak. Oke langsung aja kita coba. Nah di sini caranya untuk main Mobile Legend offline itu di sini jaringan kalian matikan aja coy. Kalau kalian pakai paket data, kalian matikan paket datanya. Kalau kalian pakai wifi, kalian matikan wifi-nya coy. Nah matikan aja. Oke ini sekarang wifi gue udah mati dan langsung aja kita login ke dalam Mobile Legend teman-teman. Kita login aja seperti biasa. Nah ini dia, gagal terhubung ke server. Apakah kamu ingin masuk ke mode offline? Di sini kita disuruh masuk ke dalam mode offline ya guys ya. Ini kalau kita pencet cancel kita keluar, kalau kita pencet confirm kita langsung masuk ke dalam mode offline. Ini kalau dulu nggak ada kayak gini ya guys ya. Kalau kita nggak ada jaringan kita disuruh keluar dari Mobile Legend. Nah tapi kalau sekarang ini ada mode offline. Kita coba masuk ya. Nah tuh lihat loadingnya, itu loadingnya bisa langsung jalan ya guys ya. Padahal di sini gua nggak ada jaringan. Ini keren banget sih fitur barunya. Nah, ini dia coy. Di sini kita langsung dialihin ke mode yang seperti ini ya guys ya. Kita bukan dialihin ke lobby, tapi kita langsung dialihin ke mode yang seperti ini. Nah, di sini kita disuruh kayak main bot gitu. Jadi ada tingkat-tingkatannya gitu. Ada level-levelnya ya. Kita mau main di mudah, di normal, atau di sulit. Dan BTW, fitur kayak gini ini pernah gua lihat di game lain, yaitu gamenya itu Honor of King coy. Kemarin kan Honor of King bisa kita coba secara versi beta. Nah kemarin waktu gua nyobain itu ada fitur yang kayak gini. Jadi kalau kita nggak bisa masuk ke dalam game, kita bisa cobain mode offline. Nah ternyata fitur ini juga diterapin ke dalam Mobile Legend. Waduh gimana itu coy. Di Honor of King ada, di Mobile Legend ternyata juga ada ya guys ya. Oke, di sini langsung aja kita pilih kita mau main di bot yang mana, yang sulit atau di normal. Kita langsung main di sulit ya guys ya. Dan BTW ini masih ada di advanced server coy. Oke, kita lihat untuk hero apakah semua hero ada di sini. Oke, ternyata di sini nggak ada semua hero ya guys ya. Untuk hero-nya itu ngikutin akun kita yang ada di mode online. Jadi kalau di online hero kita sedikit, otomatis di sini juga sedikit coy. Kita coba pakai si Alucard ya. Kita pakai Alucard teman-teman. Oke. Kita coba lihat skin. Oke, skinnya. Oke, untuk skin di sini ngikutin ini ya guys ya. Ngikutin skin yang ada di akun kita di mode online. Jadi kalau di online skin kita sedikit, otomatis di offline juga sedikit coy. Ini kayak gini nggak bisa gua pakai ya. Tuh nggak bisa gua pakai guys. Maunya sih di sini walaupun mode offline ya, kita bisa cobain semua skin ya. Maunya kayak gitu coy. Tapi ternyata skinnya itu ngikutin skin kita yang kita punya. Lawannya bot ya guys ya, komputer. Nah ini dia coy. Kita udah langsung masuk ya ke dalam Mobile Legend offline coy. Tapi lawannya bot semua guys. Tuh gimana nih menurut kalian nih, apakah fitur baru ini bagus apa enggak coy. Jadi kalau misalnya kita nggak ada jaringan, kita di tengah-tengah hutan, wifi kalian hilang, kalian bisa coba mainkan Mobile Legend versi offline ya guys ya. Jadi sekarang Mobile Legend bisa dimainkan di mana aja dan kapan aja coy. Walaupun kalian nggak ada jaringan ya. Tuh bisa nyerang musuh juga. Jadi mainnya sama ya kayak main biasa ya guys ya. Sama aja kayak main biasa, nggak ada yang berbeda di sini. Nah tuh sama aja. Oke sekarang kita coba ini ya. Ini ada setting-settingannya juga.
Jadi di sini bisa kita setting dan kita coba suren ya. Kalau kita suren itu apa yang terjadi, coy? Oke, lihat. Defeat, oke. Kita langsung dialihin kemana ini? Oke, tampilannya kayak gini ya, guys ya. Di sini kita nggak dapat XP, nggak dapat battle point karena kita mainnya sama bot. Oke, kita kembali. Nah, ternyata kalau kita udah suren, itu kita dialihin ke fitur yang ini lagi, coy. Apakah kita mau main lagi apa enggak? Jadi gimana, guys? Menurut kalian, guys, apakah fitur ini bagus apa enggak, coy? Tapi ini masih ada di Advance Server ya. Semoga cepat dirilis di Ori Server, coy. Ini bagus banget sih kalau kita nggak ada jaringan, kalau kita ada di luar kota, WiFi kita hilang, kita bisa coba mainkan Mobile Legends versi offline, coy.